Sikit. Cuba cuba aja sikit. Okey. Syahda, tunjuk macam mana? Okay. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan serta para hadirin yang dirahmati Allah. Macam tu. Ulang balik. Bro, ulang balik. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan serta para hadirin yang dirahmati Allah. Serta para hadirin yang dirahmati Allah. Terlebih dahulu sedikit pengenalan. Nama saya Syikin dan saya adalah pengacara bagi majlis petang ini. Sebagai persiapan sementara menantikan ketibaan tetamu kehormat yang amat berhormat. Laju. Datuk Seri Haji Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, izinkan saya memberi sedikit peringatan. Pertama, sila padamkan telefon bimbit anda sekarang. Jangan gelak. Janganlah gelak. Sila padamkan telefon bimbit anda sekarang supaya tidak mengganggu perjalanan majlis. Kedua, sila beri tumpuan kepada ucapan-ucapan dan persembahan yang akan diadakan. Tolong berdiam diri, jangan bercakap-cakap dan jangan bangun untuk keluar dewan kecuali keperluan penting. Oh, dahsyat lagi. Yes. Ketiga, jamuan teh ada disediakan oleh pihak penganjur. Maka apabila tamat majlis, sila ke dewan makan dengan tertib dan teratur. Minta diberi laluan kepada anak-anak dan kaum ibu untuk mendapatkan sajian dahulu. Saya harap anda semua akan memberikan kerjasama dan patuh arahan untuk menjayakan majlis ini. Para hadirin yang dihormati, tetamu kehormat akan tiba dalam sedikit masa lagi. Ya, soalan tu dah bagus. Cuma masalah agak mendatar. Setiap kali bertemu dengan perkataan akan, kuatkan. Ya, akan tiba sebentar lagi. Ulang balik. Para hadirin yang dihormati, tetamu kehormat akan tiba. Dengar, para hadirin yang dihormati, tetamu kehormat akan tiba sebentar lagi. Kuatkan sikit. Baru ada kepelbagaian. Tak adalah mendata, monotonous. Para hadirin yang dihormati, tetamu kehormat akan tiba dalam sedikit masa lagi. Maka saya mohon perhatian dan kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk mengadakan raptai sebagai persiapan. Apabila saya mengumumkan ketibaan tetamu kehormat saya, saya minta anda semua untuk berdiri. Apabila saya mengumumkan ketibaan tetamu kehormat, saya minta anda semua untuk berdiri. Saya minta anda semua untuk berdiri sambil memberi tepukan yang gemuruh sehingga beliau duduk di kerusi yang telah dikhaskan di atas pentas. Adakah anda bersedia? Ya. Mengumumkan ketibaan. Tak boleh. Mengumumkan ketibaan. Mengumumkan ketibaan tetamu kehormat yang amat berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia. Terima kasih. Teruskan.